ingin dekat kepada Allah. Caranya gimana? Perbanyak sholat. Istirahatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, Bapak Ibu. Jadi bukan nonton. Ini enggak pulang ke rumah nonton, buka HP. Bukan istirahat, itu merusak diri. Benar, merusak jiwa. Buka HP seperlunya. Jangan kemudian dijadikan terus jadi buka di mobil dibuka. Mau tidur dibuka. Ya Allah, tidur dengan HP-nya. Bangun tidur langsung yang dicari apa? HP. Padahal tidur berdampingan sama suaminya. Suami buka HP, istri buka HP. Enggak ngobrol sama sekali. Akhirnya tertidur dengan HP masing-masing. Begitu bangun yang dicari HP. Ya Allah. Pagi-pagi berangkat kantor. Sudah masuk tol. Lupa HP-nya. Ya Allah. Muter balik. Ambil HP. Nah, kalau istrinya ketinggalan, ditelepon. Ma, naik Gojek ya. Gitu. Beda kualitas sudah. Jadi lebih berharga apa, Bu? Berharga HP sekarang. Ini fitnah akhir zaman. Yang membuat kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin buktikan kita cinta Allah, dekati Allah. Jangan sampai habis terkuras waktu kita oleh sesuatu yang sia-sia. Makanya ketika Allah menyebutkan siapakah ahli surga, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi ciri ahli surga, dia meninggalkan yang sia-sia. Saya ingin tanya, ada enggak pahalanya buka HP berjam-jam? Enggak ada, barakallahu. Aku dengerin ceramah Pak Ustaz. Ya, insyaallah ada pahalanya. Yang bermanfaat ada pahalanya. Tapi ketika ternyata sia-sia, kesana kemari enggak ada isinya, sudahlah. Ayo bertobatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sudah berapa lama kita hidup seperti itu? Jangan, kita akan hancur sendiri nanti dan kita akan menyesal. Makanya di alam akhirat nanti ada cerita orang-orang menyesal. Orang beriman menyesal, Pak Ustaz? Iya. Kalau kafir, jelas. Orang beriman menyesal juga. Loh, kenapa Pak Ustaz orang beriman menyesal? Dia menyesal, mengapa dulu aku sudah beriman, tapi aku tidak bersungguh-sungguh mentaati Allah. Banyak waktu yang sia-sia. Banyak harta yang kebuang. Banyak hidupnya tidak bermanfaat. Kekayaan disia-siakan. Begitu harta melimpah. Dia beli sepatu harganya 500 juta. Sepatu. Ya Allah. Beli tas 1 miliar. Ada, Bu? Ada. Saya enggak tahu apa tuh kok 1 miliar itu loh. Sampai seperti itu. Kenapa? Kebanyakan harta. Padahal itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala agar dibagi-bagi kepada hamba Allah yang mereka butuh bantuan. Tapi tidak merasa dirinya yang punya, akhirnya dihabis-habiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Padahal orang beriman tidak boleh sia-sia. Apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri orang Islam yang baik, dia meninggalkan yang sia-sia. Sudah berapa, Bu? Yang pertama apa? Selalu mengingat. Yang kedua, selalu menyebut. Yang ketiga, selalu mendekat. Yang keempat, mengerjakan yang dia sukai. Malam itu istrinya bangunin, "Pak, Pak, ya. Mama ngidam. Apa? Minta bakso, Pak, cariin, Pak." Jam 2 malam. Karena cinta, dia bangun, ambil motor cari keliling seluruh kota. Cari sampai ketemu. Itulah cinta. Jadi dia berkorban demi yang dicintai. Bu, ada suami begitu, Bu? Ada, Bu. Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, coba. Ketika anak menangis, yang bangun siapa? Bapak atau ibu? Ibu. Kata bapak, "Saya Pak Ustaz bangun." Tapi aku bangunin istri. "Mah, mah tuh anaknya bangun." Ah, gitu. Beda. Ya. Bapak ibu rahimakumullah. Bangun ibu. Kenapa? Sayang anak. Cinta anak. Gak kenal capek. Bahkan ada seorang ibu,
siap dibelek operasi berkali-kali. Betul? Ada yang sampai operasi 5 kali. Subhanallah. Pak, tolong Pak sayangi istri. Benar. Jangan sekali-kali Bapak bentak-bentak istri. Istri ini Pak lembut. Perasaannya halus. Satu kalimat yang Bapak ucapkan dengan kata-kata kasar akan membekas di hatinya sepanjang hidupnya. Hindari berkata kasar. Pernah satu hari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, dia sempat mengucapkan kata-kata yang menyinggung Nabi. Biasa, karena kan ini manusia biasa, dalam arti bahwa kehidupan keluarga Nabi, kan Nabi kan istrinya lebih daripada satu. Artinya istri Nabi bukan hanya satu, ya. Ada istri-istri yang lain. Nah, tentu ada cemburu di antara para istri itu. Pas paginya Nabi langsung berangkat ke rumah Aisyah. Tadi malam giliran Hafsah. Hafsah badannya pendek, Aisyah badannya tinggi. Pagi hari itu begitu Nabi mau masuk ke pintu, Aisyah berkata radhiyallahu anha, biasa cemburu manusiawi. Hal qanat ma'al Hafsah qasira. Sudah puas sama Hafsah yang pendek itu. Nabi tidak langsung marah, Pak. Enggak. Nabi tahu perasaan wanita. Nabi tidak langsung bilang, mulutmu jaga. Bukan begitu. Gue gampar tuh mulut. Bukan. Bukan begitu. Nabi mengajak Aisyah. Sini Aisyah. Duduk sini. Pas di sampingnya duduk, Nabi cerita, Aisyah, ya Rasul, kamu tahu enggak tadi ngucapin apa? Ya Rasul, itu ucapanmu itu kalau aku ambil, lalu aku celupkan ke air laut, semua air laut akan busuk. Langsung Aisyah merasa bersalah. Dan sejak itu Aisyah tidak mengulangi lagi ucapannya. Jadi begitu cara negur, Pak. Halo Pak, gitu cara negur. Kalau ibu sedang cemberut misalnya, ajak keluar, ma, tuh lihat bulan purnama tersenyum, ma, masya Allah indahnya, betapa indah tuh senyum bulan purnama. Akhirnya mama tersenyum, betul ma, betul lah gitu. Halo, Bapak setuju? Nah, insya Allah. Jadi ini cara kita membuktikan cinta.